Ya, waalaikumsalam. Ismail berangkat ke masjid, teman-teman sendirian. Hebatnya Ismail, kalau di dalam masjid ini tidak suka apa-apa, tidak suka dia tindakan. Ismail sadar kalau di dalam masjid itu untuk apa? Beribadah kepada siapa? Hebat. Ismail berangkat. Boleh kita tepuk tangan ya, 1, 2, 3. Sudah hancur, sudah hancur terkena air. Ih, kakek, 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 kakek. Ya,
rumah kakek terkena banjir. Ih, astagfirullah banjir. Kakak saya kasihan sekali. Emangnya kenapa kakek? Ya, karena masyarakat di sini tidak sadar karena selalu buang sampah sembarangan. Ih, kakek, Ismail tidak pernah buang sampah sembarangan kakek. Kalau Ismail dengan sampah, aku buang pada tempatnya. Karena aku ingat pesan ayah, kalau kita punya sampah aku ambil, aku buang pada tempatnya. Nah, itu bagus sekali. Pesan kakek, jangan sekali-kali kamu buang sampah sembarangan. Ismail ini selalu bangga. Sedangkan Ismail melihat orang yang tidak mampu, Ismail tidak ingin, tidak pernah lupa memberikan uangnya kepada orang yang tidak mampu. Manja ambil rasa nanti kalau waktu rasa amsalillah. Kalau kita kasih satu saja untuk orang lain, maka dibalas oleh Allah 10 kali ini. Kalau kita kasih 1000 untuk orang lain, dibalas sama Allah berapa? 10 kali berapa? 10 kali lipat berapa? 1000 dikali 10 berapa? 10.000. Nah, jadi 10. Makanya jangan pernah pelit kita untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Itu dia.
3. Nah, kita harus baca doa kedua orang tua, teman-teman. Hebat. Nah, setelah ini Kak Anja akan memberikan hadiah. Mau dapat hadiah enggak? Mau dapat hadiah enggak? Sampai mau dapat hadiah angkat tangan. Mau dapat hadiah? Hari ini ulang tahun siapa? Iya. Siapa? Bisa enggak? Dino yang keberapa? 5 dan 2 tahun. Ya ini kalau nomor 1